tanggapan bahawa sekolah aliran agama melahirkan golongan ke arah kegiatan kumpulan militan negara Islam IS dan ekstremis agama adalah tidak berasas. Malah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharum berkata, sekolah terbabit sebenarnya antara yang memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan ilmu agama juga sebagai mekanisme penapis bagi mengelak ajaran agama yang songsang. Katanya setakat ini mereka terlibat yang telah dikesan bukanlah pelajar dalam bidang agama. Semacam satu tanggapan yang sebenarnya pada saya tidak berasas sebenarnya bila sekolah-sekolah agama ini macam dianggap tempat untuk melahirkan mereka-mereka yang menjadi ekstremis. Sebab ramai daripada kalangan mutaakhir ini yang berkaitan dengan ISIS sebagai contoh ataupun IS Islamic State yang bergerak di Syria dan juga Iraq utamanya, tapi mereka ini bukan adalah merupakan daripada bidang agama. Cuma persentisnya pun kalau kita tengok tak sampai 10% yang terlibat. Jelasnya media sosial antara pengaruh utama mereka yang terlibat kegiatan IS berikutan diajak menyertai kegiatan itu selepas berkenalan dalam laman sosial. Bermula dengan hanya perkenalan biasa namun berlarutan sehingga sanggup meninggalkan keluarga dan menyertai IS yang kononnya untuk memperjuangkan agama. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Madrasah Hidayatul Islamiah Pulau Betong Balik Pulau.